Pelaku kecelakaan Outlander maut Christopher Daniel Sharif dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba Smile. Selain itu, rekannya yang bernama Ali juga positif konsumsi narkoba yang sama. Smile merupakan narkoba golongan 1 jenis lysergic acid dietilamid. Dalam peredarannya, Smile termasuk sulit dicari dan harganya pun tergolong mahal. Kabit Humas Polda Metro Jaya akan mengusut perolehan barang haram yang dikonsumsi oleh Christopher. Christopher ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut yang terjadi pada Selasa malam lalu. Dalam kecelakaan tersebut, 4 korban tewas termasuk seorang karyawan Indosiar dan anggota polisi.